Halo, kamu bisa bahasa Indonesia? Saya fotografer profesional. Saya boleh potret kamu nggak? Tunggu. Aku nggak lihat apa-apa. Hey, mobilku! Maaf, jangan panggil polisi. Oh, kamu lucu banget, gadis kecil. Ayo kita ajak pulang. Bagus, sayang. Wow, kapan terakhir kamu mandi? Selamat datang, Nona. Wow, semuanya mewah dan berkilau. Kamu perlu bersihin badan. Mulai dari wajah dulu. Oke. Waduh, mataku. Trauma banget. Gigi dulu deh. Waktunya bersihin gigi kuning itu, Nona. Gak mau. Apa itu? Diam dong. Aku takut. Itu nyeremin banget. Udah dong. Gigi kuningmu akan seputih mutiara. Kena. Selesai. Mungkin terlalu bagus. Sekarang, wajahmu. Siap ronde selanjutnya? Jauhin benda itu! Kalau gitu pakai cara kasar aja deh. Kamu baik-baik saja, sayang. Selesai. Baik-baik aja, Pak. Oke, Papa tinggal ya. Makasih. Giliran kamu. Sekarang kamu juga bersih. Nah. Ayo ganti baju. Nona, ini kamarmu. Aku bakal betah. Semuanya yang ada di sini milikmu. Wow, itu emas beneran. Iya, dan uang beneran juga. Wow, sangat nyaman dan manis. Oh, aku cinta unicorn. Wow, serasa di surga. Wow, apa ini mimpi? Aku beri waktu untuk sendiri. Kayaknya udah cukup. Saatnya tampil. Ini kunamakan adibusana cucian. Kecoa pergi liburan, fashion daur ulang. Dan terakhir, jangan hujani aku. Udah cukup. Sebel. Ini gaunmu. Waktunya membuatmu jadi Cinderella. Wow, sempurna. Aku Princess Disney. Sekarang pakai makeup. Aku lebih tahu dari dia. Yuk, kita coba kiat ini. Taruh plastiknya seperti ini. Tuang foundationnya. Ratakan ke seluruh area. Dan sentuhan akhir. Wah, halo cantik. Aduh. Cantik itu menyakitkan. Napas, Grace. Napas. Siap, gimana? Wah, ini sih malampir. Keadaan darurat. Ruth, ya tolong segera. Siap melayani. Itu tuh orangnya. Kasian, aku akan bantu. Siapa yang bikin kamu begini? Sulit, tapi bukan mustahil. Hanya Ruth yang tahu solusinya. Dan mengubahmu jadi seperti ini. Serasa bagai cewek kaya raya. Kamu cantik. Nggak secantik kamu. Bisa aja. Dadah. Jadi miliarder ternyata melelahkan. Waktunya tidur. Ini selimut Nona. Oh, Trims ya. Oh, hampir lupa. Ini boneka Teddy-mu. Apaan sih? Enggak. Aku punya Bob. Mimpi indah, Bubu. Pagi. Punggungku sakit karena kasur orang kayak ini. Pagi, Nona. Sendalnya. Pas sekali. Sepatu. Angin spoi-spoi. Makasih. Mau teh? Oh, Earl Grey mewah banget. Gak percaya kalau ini hidupku sekarang. Waktu sarapan, Nona. Oh, sarapan. Yeay. Ikuti saya. Oh, polar. Wow. Sebelah sini, Nona. Kita naik ke atas. Apa itu? Tidak. Aku naik tangga aja. Bahaya. Dasar OKB.
Menaiki tangga kesuksesan. Tangga lagi. Kayaknya bakal lama nih. Oke lah, sambil nunggu, aku akan memecahkan rekor. Kapan sampainya sih? Konser Polar. Lantai 15. Haus banget. Rasa berry, mantap. Ya ampun, harusnya aku naik lift aja tadi. Oh, mestinya dia naik lift aja tadi. Banyak banget tangganya. Silahkan duduk. Kosong. Makanan. Enak-enak. Sini kukunya kau pasta. Sayangku, kamu pasti lapar. Kamu gak apa-apa? Kamu gak apa-apa? Ma, ini kan cuma pasta. Penghilang stres? Iya, Nyonya. Oh, donat, yay! Waduh, bukan-bukan sayang, itu cuma plastik. Alberto, bantu aku. Donat dari tong sampah masih mendingan. Cuci mulut dulu. Ini bukan donat. Ini penghilang stres. Lihat nih, donat tapi bohong. Menenangkan sekali. Kalian kan taunya slime, bener nggak? Lihat kan? Tolong donat aslinya. Donat untuk sarapan. Enggak, makasih. Oke. Pesawat mau masuk. Akan kutangkap. Yeay. Oh, lucu banget. Duh, kebelet banget nih. Tisu toilet. Masa sih? Mereka pakai uang untuk ini. Ya udah deh. Gak boleh lupa flush. Layanan toilet. Yang mana? Biru. Layanan toilet datang. Akan saya atasi situasinya. OMG, ada yang lebih parah dari ini. Satu aja nggak cukup. Harum. Tombol yang ini untuk apa ya? Ayo kerja, kisi-misi. Lagi. Tambah pembersih toilet. Biru lagi. Harusnya aku nggak kabur dari sekolah seni. Karena kemampuan melukisku tak ada duanya. Impianku kan jadi DJ. Ini kebanyakan. Kalau gini harus naik gaji dong. Kamu bisa, Alberto. Ayo. Kucurahkan semua kemampuanku di sini. Apa yang terjadi? Udah cukup, Nona? Kayaknya iya. Akan saya flush. Walah, hasil karya aku masuk ke toilet deh. Wow, gak bisa pecah. Nona, waktunya sekolah. Sekolah, wow. Saatnya tampil gaya. Yeay. Gaya ini aku banget. Dan tasku siap. Yeay, gimana menurutmu? Gak gitu, Nona. Waduh, Nyonya Angela. Ya ampun. Astaga, kamu gak boleh ke sekolah seperti ini. Alberto! Tas sekolah, Nyonya. Buku tulis baru. Dan buku lagi. Pulpen Swarovski. Sedikit uang. Jaguar emas. Dan tentunya baju desainer. Ini sih heboh banget. Ikutin arus aja deh kayaknya. Udah keren belum? Tambahin apa lagi ya? Jepit rambut mewah. Aku suka sekali yang ini. Sekarang kamu sempurna, sayangku. Dadah, Ma. Ayo, Alberto. Baik, Nona. Terlalu sulit. Hani, ada apa? Gak apa-apa. Coba sini, Papa lihat ini sini. Ini cuma... Apa? Cuma dapat F. Papa panggilin bantuan. Alberto, bawa Luna ke sini.
Ini barangnya, Pak. Waduh, satu robot lunak untuk Nona. Apa ini? Robot? Ah, lihat dulu ah. Silakan, nyalakan aku. Oh, kamu manusia. Oh. Hai, Grace. Aku akan membantumu. Ah, yay, bisa bantuin matematika kan? Ya. Ayo, duduk. Ini bukuku. Nih, pakai pulpen Choroski. Koreksi, Swarovski. X tambah Y sama dengan 0. 3 tambah 3 jadi 6. Oh. Karya Da Vinci. Bravo. Ini Mona Lisa. Ayo. Mario terlalu bagus untuk kart. Uangku bukan receh. Aku butuh bensin. Peringatan sistem rusak. Bangun. Tolong. Luna. Mama dan papa akan sangat marah sama aku. Aku akan kembali ke jalanan. Grace? Hah? Boleh dong. Aku sayang kalian. Sini Albert. Okay. Siap untuk upgrade Super Mario? Ayo kita tumbuh, Luna. Ini menarik. HP-ku. Kena kamu. Huh? Makhluk kecil yang cantik. Oh, aku selamatin kamu. Apa-apaan? Mana Luna? Aku kedinginan, lapar juga. Mana jamurku? Kamu lapar nyam-nyam? Iya. HP-ku rusak. Gak bisa nelpon mama papa. Yes! Ini makanan mewah dari menu istimewa. Dia pasti suka. Biar aku coba dulu. Di bumi namanya mie kuah. Lihat. Buang sana. Aku lapar banget. Aku harus cari buah. Dapat. Ambil beberapa. Yang banyak. Wow, semangka manis. Ayo. Ninja di kehidupan nyata. Aku punya ide. Kita potong dulu dikit ya. Ujungnya aja. Bakal jadi agak berantakan sih. Lihat tuh busanya. Aku berhasil. Gak seperti yang dijual di toko. Ini 100% alami. Cheers. Mantap. Penyedap untuk cacing-cacingku. Enak loh. Ya, aku tahu. Kode coklat, guys. Aku gak lagi ngomongin brownies. Ini darurat. Jadilah satu dengan alam. Gak mungkin aku buang air di situ. Aku punya ide. Apa? Kemana dia? Apa ini tempat yang cocok? Bisa lebih parah sih. Lihat dulu ya. Suka mancing sama papaku, bikin aku siap. Nah, kursinya di sini. Kamu tahu ini akan jadi apa kan? Jangan nanya ukuran loh, gak sopan. Kantongnya di sini. Wow, sekarang bisa dipakai. Waktunya cebok. Sini. Kecil banget. Untuk ukuran S juga nggak cukup. Nggak cukup. Jackpot.
Oke, udah cukup bersih lah. Joget apa itu? Aku nggak tahu gerakannya. Ngomong-ngomong soal gerakan, aku harus hati-hati. Kamu jadi kotor. Apa? Sekarang aku harus mandi. Mandi? Ayo ikut aku ke air. Akhirnya aku bisa mandi. Ayo, ayo, lihat itu. Apa? Bercanda ya? Itu kan rawa. Aku harus cari air bersih sekarang. Oh, dia sedih lagi. Di hutan ada aspa nggak ya? Ini bisa nih. Untung ada air bersih di sini. Sekarang kita pakai keajaiban edit. Gitu, sip. Ya, aku cukup tinggi. Jangan ngintip ya. Kamu lagi ngapain? Sana, pergi dulu dan tutup matamu. Aku nggak lihat apa-apa, cuma pohon. Pasang tirainya. Hah, sekarang aman. Penonton juga nggak boleh ngintip. Ini cara nyalain airnya. Mancur. Langit sudah mulai terlihat gelap. Api. Perlu ini juga. Cara ayahku gini bukan ya? Wow. Awalan yang baru untukku. Silakan duduk. Makasih. Ada apa di situ? Aku beresin. Jeans favoritku. Aku gak mau duduk di sini. Tapi aku juga punya alat untuk itu. Kulit nenek moyangku. Ya ampun. Lihat ya. Jadi besar, apa itu hidup? Hei, lari Luna, lari. Hati-hati. Dia, gak apa-apa. Lihat, penuh udara sekarang. Begini caraku anak-anak. Kiat-kiat keren. Sambungin, klik. Akhirnya bisa istirahat. Ini surga. Wow, aku harus kasih dia ini. Nyamannya, dia tinggi. Aku mau lupain kalau dia ini biar dikit tenang. Hey Pucat, aku ambil ini untukmu. Wow, pilihan warnanya memang bagus sih, sesuai sama warna matamu ya. Aku tahu kudu gimana. Kamu mau kemana? Aku bikin kacau lagi. Waktunya skincare-an. Cuma sedikit sentuhan lembut di pipi sudah cukup. Ayo mulai semuanya. Wow. Gimana dengan rambutnya? Lebih bagus daripada pewarna kimia. Keren. Dan sentuhan akhirnya, aku ambil tasku yang punya segala hal. Sarung tangan, bawa ini sejak 2020. Sekarang aku jadi kayak dia. Hei kamu. Kamu jadi keren. Aku begini untukmu. Ajaib, sulit dipercaya deh. Benar-benar ajaib. Bersama selamanya. Nyala. Luna, kamu di mana? Oh, kamu kenapa? Ma, aku nyasar dan HP-ku mati. Terus, aku juga nggak tahu aku harus kemana. Pergi. Terus, Mama pergi. Oke, cepat bersihin. Nanti kami tunggu di pinggir jalan. Oke, Ma. Aku harus ucapin selamat tinggal ke dia. Hey. Aku harus pergi. Aku ngerti. Anda
teh kita bisa bersama, tapi kita dari suku berbeda. Aku mau ngasih kenang-kenangan ke kamu. Please, terima ya. Jimatku untukmu. Untuk aku? Wow, makasih. Sama-sama. Hati-hati ya. Perpisahan selalu bikin sedih. Aku akan kangen dia.